Para siswa, nomor 167 ya. Pedagang membeli kaos dengan harga 40.000. Lalu dijual lagi sehingga untung 25% dari pembeliannya tadi ya. Maka harga jual kaos itu ialah berapa rupiah? Kalian boleh pakai cara yang lama yang seperti dulu, dihitung dulu berapa untungnya, berapa rupiah untungnya. Yaitu 25% itu berarti 25 per 100 kali 40.000 dicari untungnya. Setelah dihitung berapa? Nah, lalu hasilnya itu nanti ditambahkan ke pembelian. Gitu ya. Jadi sekali lagi, harga jual itu adalah harga pembelian ditambah untung, ini untungnya. P per 100 kali harga pembelian. Gitu ya, jadi ini untung. Nah, kalau dengan rumus ini lebih cepat anak-anak. Ditanya apa? Ditanya harga jual kan? Yang diketahui apa? 40.000 itu. Itu adalah pembelian 40.000. 25% itu adalah P, untung, persen untung. Maka masukkan ke rumus. C sama dengan B, B-nya 40.000 ditambah 25 per 100 ya, persennya tadi kali 40.000. Ini setelah dihitung ketemu 10.000. Jadi 40 tambah 10 sama dengan 50.000. Gitu ya.